Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video perform dari Porosa guys yang semalam, di mana di sini Porosa akan membawakan lagu dari Dewi Persik yaitu Hikayat Cinta. Kalau nyanyi Hikayat Cinta jadi teringat lagi sama Fildan guys ya. Menyanyikan Hikayat Cinta DP itu sangat-sangat heboh banget ya. Apakah ini bakal bisa seheboh Fildan guys? Kita lihat aja ya. Oke, kalau gitu ya enggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Apa teralnya ya? Inilah hikayat hikayat cintaku. Asik, ajar. Kau sayangku, ku cinta. Lama banget ya. Ngeri napas, pernapasannya Porosa ini ngeri kali, lama kali tadi. Oh,
Asik. Mantap, Deko sampai teriak-teriak gitu guys ya, berarti mantap itu. Tapi sayang banget, kok bisa tulitan ketiga porsa ini. Tapi drummernya keren banget sih. Tunggu ya. Mantul. Bosa Novi Porosa. Oh, gila kalian saya ayah. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk penampilan Porosa yang membawakan lagu dari DP ya, yaitu Kayak Cinta. Gimana guys? Puas banget kan? Ya, di sini saya lihat nada tinggi dari Porosa ini tuh tereksplor guys ya, karena kita lihatlah tadi ya, itu nada tinggi dia ngucapin Ralaja itu lama banget ya, lama. Mungkin takutnya gara-gara kepanjangan kayak gitu ya, makanya nilainya itu nggak terlalu banyak guys ya. Dan di sini juga Porosa itu urutan ketiga guys ya. Kalau kita lihat di sini memang dia itu sangat-sangat heboh banget ya, aransemennya apanya gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi lah, itu kan penilaian juri, jadi juri lebih tahu gitu mana yang bagus, mana yang berlebihan, mana yang pas gitu porsinya. Tetapi sebagai penikmat musik ya, seperti saya sudah sangat-sangat menikmati banget persembahan Porosa ini. Kalau yang saya bilang itu, ini sangat-sangat menakjubkan banget ya, karena tahu sendiri kalau Porosa ini kan dari Filipina tuh kan, tetapi dia mencoba untuk mengikuti kompetisi dangdut dan hasilnya itu seperti kayak gini loh guys. Wah, luar biasa banget ya. Ya, apapun itu tetap dukung ya. Mudah-mudahan Porosa bakal bisa lanjut lagi, karena untuk potensi dia di sini itu betul-betul sangat-sangat menjanjikan banget guys ya.
Jadi Porosain itu adalah versi cowok dari Lovely guys. Jadi Lovely sama Porosain itu kalau saya lihat untuk rank nadanya itu mereka itu sama-sama guys. Oke, terima kasih ya udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.